Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bersama saya Febri Vlogger, dan kali ini kita kedatangan sebuah paket lagi. Ini itu adalah jam tangan dari Bendrol Skimei. Oke, biar tidak berlama-lama kita langsung saja buka barangnya. Untuk pengirimannya sendiri ini sekitar 3 hari dan proses packingnya itu sangat cepat dan rapi. Oke, kita buka apakah kita dapat bonus kota atau tidak. Ini jam tangan Skimei, saya pesan 5. Oke, dan kita buka, kita keluarkan barangnya. Kita pesan 5 ini, kita dan di sini kita tidak mendapatkan bonus kotak dari tokonya, hanya jam saja nih kayaknya. Dan ini ada label pengembalian barang. Ya, jika kalian tidak puas atau tidak suka dengan barangnya, tidak sesuai, kalian bisa mengembalikan barang yang kalian pesan itu dengan menggunakan label ini. Oke, kita langsung saja lihat barangnya ya. Ini ya, packingnya hanya seperti ini, dibungkus dengan kardus, dan jamnya itu dilapisi dengan plastik seperti ini. Dan ini dia jamnya, kita coba buka satu. Kita coba buka satu di sini. Dan ini dia barangnya. Ini stainless steel jam tangan Skimei original. Tipenya itu di sini 9070. Ini bisa dilihat ya di belakang. 9070. Dan itu rantainya itu sudah stainless steel. Untuk diameternya ini kecil. Kita coba fokuskan ya. Coba fokuskan di sini. Nah, ini bisa dilihat diameternya kecil sekali, ini sekitar 3 sentian. Kita coba buka di sini. Kita coba ya. Saya pikir jamnya ini agak besaran gitu, ternyata kecil. Tapi tidak apa-apa, karena saya mendapatkan ini dari flash sale. Ya, seperti inilah tampilan jamnya. Ini saya juga punya jam tangan Skimei. Ini sudah hampir berapa tahun ini? 1 tahunan. Ya, memang kualitasnya sih sudah teruji. Oke, kita coba. Ini tahan air 30 meter. Skimei. Ya, seperti inilah tampilan dari jamnya. Untuk hiasan pada jamnya ini bisa dilihat di sini, krononya itu merupakan hiasan, tidak bergerak, hanya hiasan saja. Jam tangan ini anti air di dalam 30 meter. Jadi untuk kalian yang ingin beli jam ini, tidak usah ragu untuk mencobanya ke dalam air, karena saya sudah pernah mencoba jam tangan Skimei dan itu benar-benar real. Untuk tahanan airnya itu saya percaya dan tidak diragukan lagi. Ini masih segel ya, masih segel di belakang. Ya, seperti inilah tampilannya. Untuk video selanjutnya saya akan coba jam ini ke dalam air, oke? Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Dan jika kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen, oke? Terima kasih banyak untuk waktunya dan selamat beraktivitas. Febri Vlogger di sini. Bye.